Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berada di manapun berada. Pokoknya yang di mana-mana lah, begitu ya. Oke teman-teman, sekarang saya berada di Kejaksaan Agung teman-teman. Sebenarnya sih bukan Kejaksaan Agung, itu maksudnya gedungnya Kejaksaan Agung, Pak Ul. Dan saya lebih tepatnya di belakang Terminal Blok M nih teman-teman ya. Nah ini pintu masuk belakang. Nah, ini masuk Mini Trans. Saya sekarang mau ambil gambar Transjakarta aja yang pada masuk-masuk terminal ya. Karena ya konten lagi nggak ini sih, lagi nggak apa namanya, nggak sengaja, bukan nggak sengaja ya, iseng aja lah, iseng. Oke, ini bis elektrik teman-teman ya. Elektrik. Ada lagi, ada dua Transjakarta sedang menuju ke sini, Mini Trans dan bus elektrik teman-teman. Wih. Nah, itu ada kereta juga di atas, monorail MRT. Oke. Saya ucapkan selamat beraktivitas buat kalian yang sedang melakukan aktivitas, baik yang dari pagi maupun yang lembur. Woi, ini dia nih. Ini adalah Kuantas Bima nih. Kuantas Bima ya? Kalau nggak salah sih Kuantas Bima, iya bener. Kuantas Bima jadi Mini Trans, jadi apa ya, bis-bis yang legenda di Jakarta itu dibikin jadi modern seperti Maya Sari Bakti, apalagi yang tadi Kuantas Bima, terus PPD, Metro Mini ada. Cuman Kopaja nih kayaknya, Kopaja kayaknya saya belum pernah lihat nih. Kalau untuk Kopaja. Nah, itu kalau yang ono itu Trans Jabodetabek itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini ada lagi Trans Jakarta yang memasuki terminal Blok M Kota. Nah, ini ada lagi nih, masuk lagi Harmoni. Harmoni. Tuh. Oh, banyak yang para pekerja sedang lalu lalang. Oke, di situ di depan sana itu ada stasiun MRT ya. MRT Blok M. Nah ini tamannya, dulu taman ini jelek banget, sekarang udah bagus. Jadi namanya Taman Literasi. Apa itu Taman Literasi? Taman banyak terasi kali. Waduh, barangan. Saya nggak tahu lah, mungkin apalah artinya, saya nggak ngerti. Oke, ceper banget ya. Oke, ada lagi yang mau masuk nih. Jadi di sini nggak, kalau mau nunggu nggak pakai lama untuk Trans Jakarta, Metro Trans, dan Trans Jabodetabek, Mini Trans. Jadi nggak butuh waktu lama. Nah, kalau yang dari Bekasi Cikarang itu dia dari belakang, tapi motongnya di situ tuh. Dia belok ke situ teman-teman. Oh, ini ya. Iya, itu enak sekali. Gojek, Grab. Ya, jadi di tengah-tengah ya. Kalau ada Transjakarta dari belakang aja dah. Waduh, nih orang nih. Dapat orderan, tapi jangan seperti itulah. Lebih baik minggir. Tuh bahaya kan orang yang mau belok ke kiri. Aduh, abang minggir dong, bang. Sambet aja deh, kesambet, kesabar aja. Ntar orang lain disalahin.
sama, kita juga ojol nih. Tapi alhamdulillah saya mengerti bagaimana caranya kalau ada yang penting-penting itu lebih baik minggir dulu lah. Sambil ngasih sen, jangan lupa ngasih sen. Jangan lupa, jangan cuma ngasih sen aja ya, tapi kalian saat memberikan sen kalian harus tengok juga. Sen ke kiri, kalian harus tengok ke kiri. Nah, gitu teman-teman. Dan jangan lupa juga tengok ke kanan juga, siapa tahu ada ini, ada nasi bungkus ya. Oke, ini dia. Nah, ini gedung ini adalah gedung lama. Sekarang jadi rame pul nih sama anak-anak muda. Ini M Block. Lukisannya bagus ya. Lovebird. Jadi M Block ini dulunya kayak apa ya? Ruko agak-agak terbuang. Ini salah masuk, eh. Waduh. Ini ngapain itu mobil? Ya. Ngapain jalur itu dia masuk ya? Terus kan yang mana no? Belah sana. Oke, ada lagi nih teman-teman. Wes, mantap. Oke, ada lagi. Masuk. Kita ambil Transjakarta aja lah, Metro Trans Jakarta. Hari sudah makin siang teman-teman, sekarang sekitar pukul 10 pagi. Walaupun mendung tapi hawanya panas nih. Ada lagi? Oh, ada lagi, truk gandeng. Gandeng ya. Panjang kali. Tapi ini mah enggak terlalu panjang, ada yang lebih panjang lagi. Oke, kita lanjut teman-teman. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya teman-teman, biar kalian tahu video terbaru dari aing. Nah, itu dia, kebetulan saya tengokin ke belakang, dia ada Blok M Bekasi, dia belok ke kiri. Kalau dia beloknya ke kiri dia. Kalau yang ini, kebanyakan yang dari sana itu Bekasi, Cikarang, Tangerang. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau yang dari sana. Oke, ada lagi. Ini kalau yang nggak paham nih, kadang-kadang dia masuk dari sini motor atau mobil, dia nggak ngeliat di sana tuh Transjakarta kenceng-kenceng masuk ke terminal. Jadi kalau yang mau nyebrang ke sana harus lihat-lihat ke kanan, soalnya ada Transjakarta. Oh, drivernya perempuan nih teman-teman. Ini Royal Trans. Royal yang menurunkan penumpang. Ada perempuan satu di belakang. Tak nampak. Nah, ini ada lagi. City Line. Ini kalau kita, maksudnya kalau saya masuk ke dalam nih, Transjakarta di dalam banyak banget teman-teman. Banyak. Pada numpuk. Dulu waktu saya masih nongkrong-nongkrong di Blok M ini, zamannya Kopaja, Metro Mini, dibilang riweh juga, ruwet juga, iya, semrawut lah pokoknya. Tapi semenjak mereka nggak ada, jadi apa ya, kayak merasa kehilangan juga sih. Pada zaman-zaman kendaraan-kendaraan yang seperti Metro Mini Kopaja ataupun yang lainnya ya. Dan sekarang pun Maya Sari Bakti sudah mulai berkurang, agak berkurang Maya Sari Bakti. Kebanyakan dia treknya yang jauh-jauh.
Tapi emang Mayasari Baktik banyak kan sih jauh sih ya. Bekasi paling deket ini, paling kalau di sini kayaknya Bekasi yang paling deket. Oke, ada lagi. Ya masuk lagi teman-teman. Oke, ada lagi. Ini bis elektriknya. Ada lagi. Oke. Mini Trans tapi. Nah, jadi lanjut cerita yang tadi ini ya. Dulu sih saya sempat apa ya? Sempat ngamen di Blok M, teman-teman. Ngamen di Blok M sama adalah beberapa teman yang saya banyak kenal di sini. Dan mereka juga sudah mulai hilang, para teman-teman liar kita. Biasanya mereka kita nongkrong di dalam terminal ataupun di luar terminal, kadang di Bulungan juga. Cuman kalau di Bulungan saya jarang, keseringan di depan terminal di sana, di namanya ada Hotel Ambara, di sanalah saya nongkrong. Nah ini masuk lagi, di sanalah saya nongkrong teman-teman. Jadi saya berapa tahun di berkecimpung di dunia jalanan, ada kayaknya berapa tahun ya, sekitar dari SMA kelas berapa ya, kalau nggak salah SMA kelas 2 itu saya udah mulai hidup di jalan. Kurang lebih ada mungkin ada 6 atau 7 tahun kayaknya saya di jalanan. Lumayan lah untuk pengalaman aja sih, masa-masa muda. Anjay, masa muda. Oke, mana lagi nih, nggak ada yang lewat. Oke, ini dia. Oke, dia mau masuk tapi ada mobil putih nih. Kan susah. Nah, ini ada satu lagi, dia mau masuk juga. Ini mau masuk gak? Apa dia mau yang ambil sana? Oh, ini mau masuk juga nih. Mobil putih nyusahin ini. Oh, enggak masuk deh. Oke, teman-teman, kita sampai di sini aja. Saya mau pulang, mau sarapan dulu. Karena saya belum sarapan nih, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum hadir, yang belum subscribe, silakan subscribe. Bantu support channel ini, teman-teman. Oke, kita akhiri di stasiun MRT Blok M, teman-teman. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.